Wih, gede banget. Berisik banget. Wih. Berskemede bapak-bapak BSS. Ih, Dek. Berisik banget sih. Kakak tuh lagi mencoba buat tidur. Dia lagi nonton apa sih? Apa sih, Kak? Dia lagi nonton Skibi di toilet. Seru tahu. Dari kemarin nonton itu terus. Bisa dikecilin gak volumenya? Gak bisa dikecilin, Kak. Soalnya kalau nonton Skibi di toilet itu harus dikerasin, Kak, suaranya. Biar seru. Yaudah, kalau gitu pakai headset. Ya gak apa-apa, Kak. Gak usah. Biar kakak juga ngedengerin. Terus nonton deh bareng Diwan. Nih, kakak mau lihat gak Skibi di toiletnya? Ih, gak mau. Diwan dari kemarin nonton itu terus, kebiri toilet apalah gak jelas. Itu sudah berbulan-bulan yang lalu sampai sekarang. Diwan gak bosan apa? Diwan mau terbayang-bayang gara-gara nonton itu terus. Ini kakak serius deh. Karena dulu ada seseorang yang ngalamin. Ah, kalau baik banget sih. Gak akan, Kak. Ini kan cuma tontonan. Hah, ya udah kalau gak percaya. Kecilin. Tidur juga. Padahal seru. Wih. Aduh. Kok bisa sih ada Skibi di toilet di dalam rumah? Paket. Ya, Pak. Paket apa, Pak? Hah? Kok tukang paket juga Skibi di toilet sih? Aduh. Diwan, ini kakak. Diwan tuh kenapa sih? Kok sembunyi di bawah tangga? Kakak awas kan, ada Skibi di toilet kan di sana. Hah? Kok gak ada? Mana deh gak ada apa-apa? Itu kak, tadi ada Skibi di toilet. Terus yang tadi nganterin paket juga Skibi di toilet kak. Hah? Skibi di toilet? Gak ada tukang paket juga? Oh iya kak, terus ada di WC kak. Ayo kak, dan tunjukin. Mana deh ah? Ini kak, ini. Ah, kak, itu kak. Ini si Diwan kenapa sih? Wah, ini mah berarti hayalan si Diwan. Padahal kan Skibi di toiletnya gak ada. Tapi gak apa-apa deh, ikutin dulu aja. Biar si Diwan tidak trauma, pura-pura aja deh. Oh iya deh, takut banget deh. Iya. Yaudah deh, bentar deh. Kakak bakal ambil senjata dulu buat membasmi Skibi di toilet itu, oke? Okay? Tunggu Diwan di sini, tunggu. Kak, cepet kak! Aduh, buruan kak, eh! Wih! Wah! Siap, deh! Udah beres, Dek. Ah, masih ada, Kak. Duh. Masih ada, Kak. Sekali lagi, Kak. Ya udah. Sekali lagi. Tuh, Dek. Udah beres, Dek. Masih ada, Kak. Oh iya, Kak. Kalau mau ngalahin Skibi di toilet, harus di-flash, Kak, toiletnya. Di-flash? Ya. Kayak tai, dong. Ah, udah, Kak. Ih. Udah deh, bakat tembakan kakak dan juga kakak udah ples. Oh iya kak, ada lagi kak, tukang paket kak. Tukang paket? Iya kak, aduh. Yuk kita tembak lagi. Yaudah yuk. Yaaah!
Lihat, flash kau, flash. Oh iya benar. Udah deh. Wah. Makasih ya kak udah nyelamatin. Aman. Oh, ada lagi kak di sana kak. Ada lagi. Iya banyak kak. Yaudah yuk. Yuk. Tuh kak di sebelah sana juga kak. Ayo tembak kak. Sama flash. Udah deh, udah gak ketembakin. Udah gak ada kan? Masih ada kak. Lihat itu, belum di flash. Oh iya. Yaudah kakak flash ya. Udah deh, udah gak ada kan? Terima kasih ya kak, udah nyelamatin Diwan dari Scooby di toilet. Iya deh, sama-sama. Makanya deh, apa kakak bilang? Jangan nonton terus Skibidi Toilet. Nanti hantu Skibidi Toiletnya datang ke rumah. Ini buktinya. Jadi ribet kan kakak harus tembakin Skibidi Toilet? Iya kak, dia nyesel. Terus deh, bukan Diwan aja yang kayak gini. Ada juga di TikTok banyak yang sindrom Skibidi Toilet. Ini videonya. Tuh, emang Diwan mau kayak gitu? Makanya deh, cari tontonan yang bermanfaat. Contohnya channel Fikri Padun. Emang channel Fikri Padun bermanfaat, kak? Bermanfaat sih, deh. Kalau menurut saya ya. Tai! Udah, sekarang kita sholat. Biar pikiran Diwan jernih, mata Diwan jernih. Dan hantu Skibidi Toiletnya tidak datang lagi ke rumah, oke? Okay? Ya udah kak. Capek banget si Diwan ada-ada aja. Emang Skibidi Toilet itu kayak gimana sih?